Apa? Papa. Halo, berjumpa lagi bersama kita di Has TV. Nah, kita akan membahas Livina XR15cc ya, 1500 ya, seperti ini bentuknya. Cuma seperti biasa ya, bosan deh di panggung. Oke bos, siap. Bosan bos, mesti jodoh dendam, jodoh dendam. Ayo bos, tapi ya gimana lagi ya, memang pijetannya wuuuh enak ya, karena minumnya Dexlet ya setiap hari ya. Gila ya. Kita akan mereview Livina 15 tapi XR tahun 2008 ya. Khusus yang Livina 15 XR ini ya, dia hanya 5 seat kursi. Jadi yang paling belakang ini tidak ada kursinya. Dia itu Livina itu mengeluarkan pertama kali pengen melawan Jazz ya, Yaris ya. Bukan seperti Livina Grand Livina. Grand Livina itu pengen melawan Avanza R3 ya toh, ras pengen yang dilawan seperti itu. Cuma Livina pertama kali muncul itu pengen lawannya Yaris. Gede ya ini ya penampakannya ya, Livina 2008 tipe XR otomatis ya, bukan manual, dia pakai transmisinya otomatis dengan 4 percepatan, tidak kayak manual kan 5, apalagi yang 18cc nya itu giginya ada 6 percepatan ya, sampai 6 transmisinya, jadi mundurnya itu lucu ya, pol mentok kiri 2 kali baru maju ya, gila ya, dia itulah Nissan ya, Xiaomi ya. Kita lihat ada depannya ya, wah, sudah ada yang defendernya ya, sini depan juga, oh belum ada listnya, tapi handlenya sudah chrome ya, gila ya dia. Di belakang sudah ada rear fogger, keren ya, lampu sudah pakai kristal ya, keren, sudah ada fog lampnya. Terus kita bahas lagi peleknya itu 6 palang ya, lihat bannya tetap normal ya, tidak kemaki ya. Terus apa menepek, wah spionnya ini dia senada dengan bodinya, warnanya walaupun belum ada ratingnya di spionnya, gila ya, jadi ini sudah bagus, dan antenanya sudah di tengah modelnya. Kita lihat pendek lu, ini no, gila, ini orang malam-malam ada orang gila gede mas, gara-gara virus corona ya, kok juga ketulanan lho pek, kok juga lho bayinya udah sarang, gila udah jangan dibahas ya, kita yang penting review Livinanya ya, ini sudah pakai chrome mas, gila. Terus lampu belakang seperti biasa ada fog lampnya, ada lampu rem, lampu kota, lampu rating, belakangnya juga sudah rear door fogger. Loh, kok ngopo? Wong edan melu syuting kowe iki piye to mau iki? Kok malah ngomong edan syuting ngene? Yo. Gendeng ya, Jas. Udah, kita langsung bahas ke depan, Jas. Kita bahas mesinnya, Jas. Kita bahas kelemahannya. Oh, iki opo? Kita bahas kelemahannya Livina 15.
dulu wong topet. Ini dia mesinnya ya. Kita bahas di mesinnya. Livina itu kelemahannya biasanya yang tahun segini ya. Di koil, busi. Terus drag lakernya ya. Seperti ini drag lakernya ya, bentuknya. Drag lakernya itu menjadi satu dengan master kopling bawah. Beda dengan mobil-mobil lain. Master koplingnya bawah di luar, drag lakernya di dalam. Kalau ini master kopling bawah dengan drag laker menjadi satu ya. Jadi kalau master koplingnya bocor ya, harus membongkar transmisi ya. Sedangkan ini transmisi roda putar depan ya, gila ya, dibongkar butuh 3-6 jam ya. As roda dicopot semua, beda dengan Avanza roda putar belakang ya. Harus dibongkar semua, nyopoti transmisi. Nah, biasanya memang itu kelemahannya Livina ya. Jadi diinjak itu ngeplos, oli koplingnya habis ya, karena bocor dari drag lakernya. Dua, businya itu lumayan mahal loh. Satu set itu yang original sekitar 500-600 ribu ya. Dan koilnya juga satunya sekitar 700 ribu ya. Gini loh, ini yang karaoke loh, semengi ya. Gini di ropek seneng ya, ini karaoke ya. Gini ropeknya ya. Koil, busi, terus drag laker yang terakhir ya, yang paling sering rusak ball joinnya ya. Yang tahun-tahun 2008 itu hampir sama seperti Panther ya, kelemahannya di ball join ya. Jadi tahu-tahu blek buahnya megeruk gitu ya, ya. Nah terus otomatis kan bannya enggak bisa jalan ya, karena bannya gepok ya, bannya natal keselebur karena ball joinnya ambrol. Terus setelah selain ball join lho, iki datang lagi bos. Wong edian kenapa gendeng ki ya? Lihat, gara-gara virus corona lho guys. Orang jadi seperti ini koala guys, lucu guys, koala gendeng yuk, aneh-aneh. Guys, jangan di nganu guys, hiraukan guys, kita langsung bahas Livinanya saja. Ini cakram depannya, remnya sudah cakram guys, pakai kaliper guys. Yang belakang tapi masih tromol guys. Terus Livina itu ada dua macam guys kampasnya. Kampas remnya Livina 15 dengan 18. Yang 15 pun juga kadang ada yang pakai 18 guys. Tapi yang CC 18 tetap pakai 18 ya. Lu ki papa gundulmu. Papa gedang. Us gusah wek, gedeng nih wek gila ini oh ngedian raka telan ya gedeng nih podo besek mingi mangan sego goreng ya sukses ini buolone adik playboy ya gila. Oke, eksterior sudah, mesin sudah, langsung kita buas ke interiornya ya. Cepet dut. Enak ya, siami ya, luas guys, Livina ini. Nah ini posisi transmisinya matic guys, 4 percepatan dan remnya juga masih mekanikal. Door trimnya ini wah masih blue drew guys, tapi cuma sedikit guys, lainnya plastik. Mungkin mau foto pegang udah gak wes tak kok gendeng kira gila. Terus ini electric mirror juga sudah komplit, ada door locknya, ada ini lock windownya juga ada. Terus electric mirrornya juga sudah ada, cuma belum retract ya, belum bisa spionnya itu belum nutup sendiri, cuma ngatur di kacanya aja, pengaturan kaca. Holdernya masih sama ya, lampu mobil buatan Jepang sebelah kanan, rating juga sebelah kanan. Terus ini sebelah kiri saklar untuk wiper guys. Dan ini mantap loh guys, ada intervalnya guys buat ngatur kecepatan untuk wipernya. Ngok gak bisa diatur. Ngok ngeri ya. Jadi kayak ropet main guys. Loh ini pintunya kok ketutup guys.
Pintune ketutup dhewe ya, gilas. Lah benake lampune jo. Aduh kirene. Gilas, pintunya nutup dhewe sakti lho, Guys. Oke, Guys, langsung kita bahas ini. Wah, ini banyak semua dari karet, Guys. Terus ini, wah, ini AC-nya, Guys. Kisi-kisinya bisa diputar 360 derajat dan gila ya, Guys, ya. Terus kita lihat speedometer, Guys. Speedometer, takometernya masih manual analog, terus speedometernya juga masih analog. Bensinnya, oh bensinnya juga masih analog, jadi cuma ini buat odo ya, yang ini digitalnya cuma buat odo. Terus apalagi ya, AC depan juga sudah biasa, terus ini buat hazard ya. Head unitnya juga ini bisa buat double din, cuma bawaan pabriknya single din. Terus untuk pengaturan AC 1, 2, 3, 4 ya, ya. Pengaturan kecepatan, terus pengaturan tembakan angin, ya. Tembakan angin hanya untuk cukup semuanya petang ya, ya, ya. Untuk badan, badan kaki sama kaki aja, belum ada yang komplit. Oh, ini juga dari red sebenarnya. Jadi untuk biar tidak ngebun kaca belakangnya, kalau yang depan belum ada. Iya ya, ya. Terus ini kacanya masih Dynetio, sunvisornya, wah sudah ada vanity mirrornya, ya. Cuma belum ada untuk cut holder-nya. Ya depan, wah ini belum ada apa-apanya yang buat sunvisornya untuk software. Ya. Terus ini juga belum tersedia untuk airbag, di sini juga belum tersedia airbag. Terus itu, oh ini bagasinya biasa aja ya, ya. Ini biasanya memang dibuat untuk bagasi cadangan karena belum tidak ada airbagnya. Nah, ini udah diretrim ya, joknya ya. Alirnya itu dari bludru ya, semulus, semulus hatinya robek. Cuma ini udah diretrim pakai kulit ya. Seatbelt, terus ini, wah pegangan tangannya ini sudah retract ya, ya. Ini juga, oh di sopir tidak ada. Pick aja biasa, belum ada penutupnya juga. Untuk ini untuk tampilan depan ya, layoutnya dashboard simple ya, tidak terlalu neko-neko ya. Ayo kita langsung pindah ke belakang ya, cek itu das belakang. Enak ya, nyaman ya, gila. Ini bisa untuk 3 orang ya, nutup dewe pintunya ya, gila ya. Ayo topik cepet dong. Wah enak ya, di belakangnya ada seat pocketnya ya. Seat back pocketnya ada 2, terus di tengah ada cup holder, terus headrestnya cuma ada 2, yang di tengah tidak ada ya, sih. Nah, ini buat pegangan tangannya juga sudah retract guys, depan belakang semua sudah retract. Lampu bacanya di tengah, di depan tidak ada, yang belakang oh juga tidak ada lampu bacanya guys, yang belakang guys. Terus di sini ada door trimnya, itu ada door pocketnya, ada speaker, ada power window. Handle pintunya itu memang khas Livina ya, sih. Memang seperti ini, tidak bisa ditemukan di mobil lain. Dari Livina pertama sampai terakhir semua sama. Cuma ya ini joknya sudah diretrim ya, pakai jok kulit. Terus di tengah juga belum tersedia armrest ya, seperti Grand Livina sudah ada armrestnya. Bawah was ini alasnya dari bludru guys, halus seperti hatinya Rovek guys, halus ya, gila ya dia. Ini nyaman guys, memang ini hanya untuk berlima ya desain, karena dia mengejar Nissan itu mengeluarkan Livina untuk mengejar Jazz sama Yaris guys. Cuma enggak tahu kok Grand Livinanya itu mengejar Avanza guys. Wah gila ya sih, nutup sendiri guys, lampunya anger guys. Ayo kita ke belakang langsung guys, sama dia gila. Ini tampilan belakangnya ya, bagiannya wow, mantap ya, luas ya, karena tidak ada kursi lagi untuk seat ketiga. Ini kalau sudah dipakai kursi sudah tidak bisa ya bagasinya. Ini karena memang desain hanya 5 orang, wow, bagasinya lihat buat ya, buat nyimpan selingkuhan, buat nyimpan keblean, buat nyimpen kodok malah. Tak komennya ya, ngaget-ngaget gila ya, ya. Ini tempat dongkrak, ban serep semua ada di sini ya. Wah, buat nyimpen semuanya. Ya, sangat luas-luas sekali ya.
kacangnya juga dari subogernya. Wah, untuk yang belakang mantap bos, yang belakang wah tidak bisa dibayangkan, memang sangat-sangat luas untuk mudik. Gue dan semua masuk ya, sana anak wes tiduran di sini mantap ya guys. Ini juga sok belakangnya, wah ciami ya, gila ya, kayak ropek ya, mentul 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 mentul, enak ya. Memang Livina semua seperti ini ada sudah karena Livina generasi pertama seperti ini pada zaman itu sangat-sangat istimewa ya. Kita sudah bahas semuanya ya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng dulu ya biar kita cepat kaya ya. Hehehe, kita jadi tolongin baik kita gua dia yang di playboy dia kita gua kan gara-gara semuanya di playboy ya dia ya. Oke ya, langsung ini adalah Livina ya, tampilan Livina XR15 otomatis ya, dengan transmisi yang otomatis dia ya, dia transmisinya ya, matic guys. Udah itu aja ya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya sekali lagi ya biar kita cepat kaya. Tiba menaik gedeng biar tiba-tiba. Oke ya, yes.